Halo semuanya, aku Reiput dari Beautynesia. Hari ini aku mau review produk namanya Naturesia Brightening Exfoliator. Ini adalah produk Jepang yang dibuat di Thailand. Tapi jangan khawatir karena di sini udah ada sertifikasi halalnya. Menurut keterangan di sini, produk ini bisa membantu mengangkat lapisan kulit mati yang menyebabkan kulit tampak kusam dan tidak rata, tidak mengandung bahan scrub yang berpotensi mengiritasi kulit, dan membuat kulit tampak lebih halus dan lebih cerah sehingga wajah tampak lebih putih berseri. Nah, produk ini disarankan untuk digunakan 2-3 kali seminggu. Dan gimana hasilnya dan gimana cara pemakaiannya? Yuk kita lihat. Pertama-tama, pastikan wajah kamu bersih dan kering. Setelah itu, kita ambil produk Naturesia Brightening Exfoliator ini sekitar 3 gram dan letakkan di tangan. Selanjutnya, aku membagi Naturesia Brightening Exfoliator ini ke seluruh wajah dan secara merata. Kemudian, aku mulai memijat dengan gerakan memutar dengan menggunakan ujung-ujung jari. Dengan gerakan memutar ini, maka si Naturesia Brightening Exfoliator akan menampakkan kerjanya, yaitu untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita. Nih, bisa kalian lihat sendiri kan betapa banyaknya kulit mati di wajahku yang terangkat dengan menggunakan Naturesia Brightening Exfoliator. Selanjutnya adalah dengan membilas wajah menggunakan air lalu mengeringkan wajah. Dan voila, wajah cerah dalam 30 detik pun kita bisa dapatkan dengan Naturesia Brightening Exfoliator.